Trik yang nombor satu, macam mana kita nak zoom in dengan zoom out. Kita boleh gunakan InShot. Banyak frame yang kita letak, dia akan nampak lagi smooth dia punya animation tu. Dah settle, cuba kita play. Ha, nampak dia lagi smooth. Ha, lagi banyak kita letak. Saya nak tahu music mana yang saya nak masukkan. Kita nak select, kita mestilah nak tahu music tu bunyi macam mana. Sama ada kita rasa okey ke tak kan. Nak playkan dia boleh daripada sini. Iaitu kita ada masukkan gambar yang bertindan. Misalnya ada dua gambar, belakang dengan depan. Ataupun kita nak masukkan tulisan. Contohnya belakang tu gambar dan depan tu kita nak tindankan tulisan. Contoh sekarang. Assalamualaikum dan hai semua. So kali ni saya nak kongsikan 4 trik dalam InShot. Mula-mula kita pergi kepada video. Untuk kita masukkan video dahulu macam biasa. Masukkan video ni. Trik yang nombor satu, macam mana kita nak zoom in dengan zoom out. Kita boleh gunakan InShot tau. Alright, kita pergi kepada bahagian kita nak zoom in dengan zoom out tu. Contohnya saya nak zoom in dengan zoom out gambar saya ni. Okay, saya split dahulu. Apa-apa pun yang kalau kita nak buat edition kat satu bahagian video tu, kita kena buat dengan split supaya bahagian tu kita nak auto, dia takkan efek yang lain lah. Contohnya sekarang saya nak zoom saya punya gambar ni, bahagian yang akhir ni, untuk scene yang terakhir. So saya buat split dahulu. Okey, bahagian ni saya klik pada bahagian ni, saya pergi kepada canvas dan saya zoomkan dia dengan gunakan jari jemari saya ni. Okey, gitu saya nak zoom tu, saya tick dan kita play dengan zoom. Dan let's say kita nak buat dua level pun boleh. Zoom saya tu contohnya daripada kecil, sederhana sikit dan besar. Alright, so saya buat kali satu split kat sini. Dan saya pergi kepada canvas, sederhana besarkan dia. Gitu. So kita play. Ini besar sikit, terus dia besar. Ini saya play. Dia besar sikit, dia besar sikit. Okay. Alright, itu untuk bahagian zoom. Dan next, kita pergi kepada trik yang kedua adalah macam mana kita nak buat pointer jari kita nampak lebih smooth untuk pointkan sesuatu tempat ataupun ayat. Contohnya sekarang, saya nak pointkan saya punya pointer tangan tu kat saya punya huruf City Hibiscus. Okay, so kita pergi kepada ayat yang pertama. C. Alright. So, kita pergi kepada stiker. Kita carilah tangan. Emoji tangan, saya pilih pada sini. Dan kat sini kan anda kena make sure anda ada satu guideline lah. Contohnya saya tengok dia punya petak tu, saya letak ke bawah-bawah huruf saya yang city tu, S. Saya ada macam satu guideline. Saya nak buat next saya punya emoji tu, dia akan tersusun, dia tak ada kejap ke atas ke bawah. Macam sekarang saya gunakan guideline petak tu, yang garisan atas petak tu dia ada di bawah huruf tu. Okay, so saya tick dan saya kecilkan dia kat sini. Kalau anda lagi kecilkan dia punya bar tu, dia akan jadi lagi smooth. Sebab bila dia nak bergerak daripada satu ke satu emoji, maksudnya sekarang ialah emoji tangan saya yang pertama dan saya akan buat next emoji saya yang kedua, so dia akan lagi smooth. Kalau si kita buat bar tu lagi panjang, jadi dia punya pergerakan daripada jari yang pertama kedua tu takkan nampak smooth sangat. Dia macam animation lah. Kalau lagi banyak frame yang kita letak, dia akan nampak lagi smooth dia punya animation tu kan. So kita nak pergi next, saya just duplicate saja. Nah, duplicate. So saya akan nampak bila pergi ke next scene, T saya dah muncul. Sebab sebelum tu saya back . Okay, saya back, saya pergi dari ni. Nampak saya punya T tak muncul lagi. S, I saja. So bila saya duplicate, T saya dah muncul. So kita pergi lah kepada huruf T tu. Ni adalah untuk yang kedua . Jari kedua. Sebab nampak ni adalah yang pertama dan yang ni adalah yang kedua. So kita pergi pada duplicate next pula. I dah muncul. So kita pergilah kepada I. Okay. Dan next. Tak ada dah. Next lagi. Kita pergi ke bawah ni pula. HI pula. Next. Dia datang B pula. Just tarik macam tu je. Kalau sekarang saya paste ni kan, dia akan paste kat tempat yang kita first kita copy. Macam sekarang saya paste, dia akan ada kat sini. Dia takkan pergi kat tempat lain. So kita just tarik lah, sebab yang ni lah untuk kita punya scene yang seterusnya, yang mula-mula tu dah okey dah. So kita just tarik je. Bila kita paste tu, dia akan paste kat atas yang original. So sekarang yang ni ialah original saya kan. Okay, so saya nak duplicate yang original tu, dia akan ke belakang. So kita just tarik je.
naipis. Jadi saya buat memang pakai banyak emoji ya, sebab saya nak dia nampak lagi smooth. Okey, gitu. Okey, dah settle, cuba kita play. Nampak dia lagi smooth. Lagi banyak kita letak kita punya emoji tangan tu, maksudnya banyak lagi frame tu. Memang dia akan lagi smooth. Macam kita ada buat selection untuk bila kita nak save. Dia ada kan 30 frame per second, 40 frame per second. Bila kita ambil 40 frame per second tu, dia punya gambar tu akan lagi smooth. So next kita pergi kepada trick yang seterusnya, iaitu untuk bahagian music. Kita klik music, kita klik track, my music, open from, dan kita pergi kepada folder music yang kita nak masukkan tu. Alright, contohnya saya ada senarai music ni. So macam mana saya nak tahu music mana yang saya nak masukkan? Kita nak select, kita mestilah nak tahu music tu bunyi macam mana, sama ada kita rasa okey ke tak kan. Nak playkan dia boleh daripada sini, iaitu kita klik pada ikon anak panah 4 ni yang belah kanan ni, kita klik. Dia akan playkan lah sound music tu. Seterusnya, dia akan play. So senanglah kita nak tahu music mana yang kita nak. Contohnya saya nak ambil yang last ni, saya just click saja. So dia akan masuk kat sini lah music tersebut. Next, kita pergi kepada trick yang seterusnya, iaitu macam mana kalau kita ada masukkan gambar yang bertindan. Macam ada dua gambar, belakang dengan depan, ataupun kita nak masukkan tulisan. Contohnya belakang tu gambar dan depan tu kita nak tindankan tulisan. Contohnya sekarang saya nak masukkan ni gambar api ni, dan saya nak masukkan satu lagi. So kita nak setting lah sama ada kita nak yang ni ke depan. Nampak gambar yang atas tu, kalau saya tekan dia akan bertindan dengan kat bawah, dan kalau saya tekan kat bawah tu, bawah tu akan bertindan dengan belakang. So kita nak setting lah ada satu yang ke depan. Bila masa kita nak edit, kita kena pastikan lah mana satu yang ke depan. Kalau let's say bawah ni ke depan, kita klikkan dia ke depan. Kalau kita nak belakang tu ke depan, kita klikkan dia ke depan . Dan contohnya sekarang saya nak masukkan teks. Okay, contohnya fire. Sekarang saya masukkan ayat fire ni. Saya nak letakkan ayat fire ni, saya nak masukkan ke atas api tu, gitu. Kan? So, kita kena settingkan dululah gambar yang api kat belakang tu, sama ada kita nak besar mana, dia punya kedudukan dia ke, dia punya transition ke, kita setting siap-siap. Baru kita setting kita punya fire ni kat atas dia. Maksudnya kita besarkan baru kita buat gitu. Sebab kita tak boleh setting teks ni dulu. Sebab bila kita tekan api ni ke depan, dia akan cover. Right? So kita pastikan kita setting untuk bahagian, tak kira lah gambar ke teks dulu kat belakang. Setting dahulu apa yang kita nak letakkan ke belakang, baru kita setting yang kat depan dia, kat atas. Okay? Alright. Itu saja pengusian saya untuk kali ni. InsyaAllah jumpa lagi di next sharing. Assalamualaikum.